terserah saya, mau ngapain juga terserah saya. Anda gak usah ikut campur, ya. Itu urusan saya, urusan saya, urusan saya, urusan saya, urusan Anda. Hah? Urusan saya, urusan Anda. Iya, urusan Abang ya, urusan saya juga. Ya urusan Anda ya urusan Anda. Urusan saya, urusan saya. Kalau misalkan Anda gak suka sama saya, ayo fight, beradu sama saya. Ribut sama saya. Mau berantem di mana? Cari tempat yang luas. Enggak, Bang, saya datang ke sini tuh baik-baik, Bang. Enggak ada baik-baik kalau seperti ini. Enggak ada baik-baik buat saya. Kalau misalkan Anda mau sok jago, Anda mau sok jago sama saya. Papa. Saya ngalahin Anda 1 menit pun gak bakalan nyampe. Bukannya saya sombong, tapi ya. Memang idiot. Bukannya sombong, tapi memang idiot. Saya ini jagoan. Jagoan. Berguru saya dulu di pulau sudah lama. Berguru apa? Nanam sawit. Sawit. Iya kan, ya banyak pos sawit ya. Di sana. Kalau misalkan kemarin-kemarin saya bikin keributan di kampung sana, ya wajar. Itu efek dari keilmuan saya. Efek. Bawaan dari ilmu saya. Kalau misalkan gak diributkan, saya gimana dong? Bisa mati dong saya. Kalau misalkan saya sering bikin keributan atau gimana atau apa, itu memang efek dari keilmuan saya. Anda gak boleh ikut campur. Jadi Anda juga harus memaklumi dong. Pekerjaan Abang itu apa sebenarnya? Ngomong. Jangan banyak ngomong Anda. Dari tadi Anda banyak ngomong. Anda banyak ngomong. Anda banyak ngomong, saya diam. Ya? Ya, ya. Itu. Kalau misalkan Anda mau menghentikan saya, itu hal yang salah. Salah. Ya? Salah. Bahkan Anda datang ke sini juga Anda sudah fatal ini. Tapi saya hidup di jalan benar, Bang. Gak peduli, mau di jalan salah juga gak peduli saya. Saya gak pernah saya mau ngajak kamu. Abang itu ke jalan yang benar. Luruskanlah masalah-masalah. Itu basi itu. Saya udah berapa ratus kali dengar omongan seperti yang ada-ada tuh. Malah gue bacokin semuanya tuh. Yang ngomong seperti itu. Siapa? CRT? CRT pernah datang ke sini sama saya? pernah nanyain ini urusannya gimana nih, saya sering ngamuk-ngamuk di situ ya, saya datang ke sini langsung saya sikat. Jadi yang dipermasalahkan sama warga sama Abang ini apa? Nah begini, katanya ya seember tanah. Saya itu cuma pengen minta lahan 1 hektar di kampung sebelah itu ya. Lahan amis bukan? Lahan itu, oh, yeah. Jadi kan milik keluarga banyak lahan di situ. Yeah. Saya mau lahannya itu saya kikit sedikit demi sedikit, tepatnya mau jadiin saya satu nih. Misalkan ngambil dari sini dari tempat ini, yeah. berapa meter? Gimana caranya? Bukan nantinya. Oh jadi enggak, banyak enggak, lahannya. Enggak sama tanah, jadi sama uang, ngasihnya uang ke saya. Cuma jatah saya doang, ya? Sendirian apa enggak ada apa anak buah atau apa? Anak buah saya ada, dikerahkan semua. Kalau saya bilang A, mereka melakukan A. Kalau saya bilang B, mereka ikut B. Kalau instruksi saya seperti ini. Hah? Ini seperti ini. Kalau instruksi saya seperti itu, mereka pada nurut sama saya. Pada nurut. Nah, karena mungkin Abang kemarin-kemarin jago katanya. Saya ngamuk lagi di situ. Ngapain? Karena mereka gak mau ngasih. Ngasih lahan. Uang atau lahan sama saya. Cuman 1 hektar kok pada gak ngasih. Astaga. Gimana? Ada juga banyak banget tuh yang punya tanahnya cuman berapa patok diminta 1 hektar. Kan dipintanya gak semua sama. Paling beberapa meter. Kalau enggak sama tanah. Ay, barusan katanya cuman 1 hektar. Iya 1 hektar itu kalau dikumpulin semua warga harus kompak, harus adain tanah buat saya 1 hektar begitu. Kalau tidak itu kampung bakal diteror sama saya. Saya bakal ngamuk terus di situ. Ya? Saya kalau ngamuk
ya. Saya lega nih hati saya. Keimun saya kepake. Mungkin efek. Pada takut juga mungkin keluarga-warganya. Iya. Efek dari keimunan saya itu. Saya pengennya ngamuk-ngamuk dulu. Saya juga punya keinginan enggak pernah dipenuhi sama mereka. Mereka hidup di kampung sendiri kok seenaknya. Jangankan untuk memenuhi hidup apa kemauan abang, untuk memenuhi hidupnya sendiri. Saya enggak peduli. Mau apapun yang terjadi saya enggak peduli. Ya berarti ya udah, enggak ada yang ngasih, abang jangan peduli juga. Enggak bisa gitu dong. Saya ini jagoan. Kalau seorang jagoan enggak dikasih, nama abang dia tadi amu. Siapa? Saya belum nyebutin nama. Jangan sosokan Anda. Udah tadi. Tidak. Siapa nama saya? Coba. Siapa? Nama kamu tadi namanya siapa, Bang? Siapa? Ayo. Tadi siapa? Saya belum nyebutin nama. Kamu enggak kenalan dulu sama saya. Katanya Aris. Aris siapa? Aris. Ada-ada aja Aris. Bang Aris katanya. Bukan Aris. Siapa? Nama gua ini adalah Jack. Lu tahu enggak Bang Jack? Jack. Gua Bang Jack. Oh. Gua terkenal songong di sini. Gua terkenal suka ngabrut-ngabrut. Ngamuk-ngamuk. Ngabrut-ngabrut. Ngamuk-ngamuk. Kerahin anak buah buat acak-acak. Mendem juga katanya suka ya. Ya gila. Lebih baik lu sepulang dari sini lu nyalakan pengeras itu. Buat lu apa? Umumkan di situ bahwasanya gua minta jatah ya, jatah tanah 1 hektar. Terus abang siapa nyuruh-nyuruh saya? Bos saya bukan. Lu mau melawan gua? Ketua bukan. Lu tuh sama gua. Enggak. Emang abang siapa? Mau jadi kurang ajar lu sama gua, ha? Jangan main-main lu sama gua. Saya enggak main-main, serius emang enggak mau. Mending saya selawatan aja di masjid yang keras. Gua bikin satu lagi nih. Kemarin-kemarin memang gua ngamuk itu enggak ada nih. Di dalam hati gua ada penyesalan enggak ada. Ya. Pokoknya setiap seminggu sekali dijadwalin sama gua bakal ngamuk terus di situ sampai gua mendapatkan tanah 1 hektar itu. Tidak mau tahu. Mereka itu bukannya mau ngasih malah jadi gimana ya sama abang? Silakan. Itu? Silakan. Kemarin juga ada beberapa orang yang ngasih, yang ngotot, ya. Kan bonyok kan akhirnya. Gitulah akibatnya lawan gua. Ya. Gua tuh enggak takut mau digulung satu kampung. Orang satu kampung gua gak takut. Pernah gua dulu digulung orang sekabupaten. Gua ngumpet kebanyakan. Ngumpet. Bukannya gua takut. Tapi gua menghargai mereka. Kenapa? Takut mereka kalah? Bukan. Kirain takut mereka kalah. Bukan. Katanya. Takutnya mereka pada bonyok sama saya. Gitu. Menghargai, saya masih ada menghargai orang saya. Oh. Ya, ya. Gitu. Lebih baik Bang Anen, Bang Anen, Bang Jack sekarang baik-baik saja. Yo, wait. Bagus jempung. Oh, saya gitu, sudah marah. Saya menggila. Menggila. Kalau saya sudah menggila, ya. Saya tidak tahu di depan saya itu ada siapa. Saya acak-acak. Makanya kasih tahu lah sama orang-orang kampung sana. Jangan bikin saya marah. Depan ada galon, acak-acak. Ya apa aja yang penting bisa gua hantam. Gimana kalau ada gundukan tai? Misalkan kotoran sapi diacak-acak juga. Beda lagi itu. Lu datang ke sini buat meluruskan? Atau apa nih? Saya mau mengajak cuman... abang itu baik-baik, Bang. Lu tarik-tarik ngomong tobat. Bertobat. Gua enggak bakal pernah tobat, ya. Orang sekelasku diajak tobat sama orang kayak gini. Gua cocok juga lu.
Bang, inget bang, keluarga abang itu sholat semuanya saya lihat. Cuman abang sendiri yang nyuruh, tapi abangnya aja enggak. Lu jangan bawa yang nyata-nyata lu. Tadi kan saya cuman lihat bang. Katanya. Ya itu hak gua dong. Kata Pak RT seperti itu. Man, RT-nya. Siapa RT, siapa? RT Pian? Ya, dia tuh katanya curhatnya gini. RT Oyeng. Keluarganya baik semua katanya. Wah, rajin ibadah. Gua samperin lagi ke situ. Tapi ini yang satunya katanya. Oh, ini beda lagi. Kalau bisa ada yang lawan gua, gua makan tuh orang. Astagfirullah. Main sampai gua ngamuk lu. Ini gigi gua udah kayak gini nih. Gua bakal ngamuk nih. Astagfirullah. Takut dong lu? Enggak, saya enggak takut. Saya juga sering cuma jumpa yang giginya kayak gitu mah. Sambil itu jongkok. Sudah enggak ada baik-baik nih sekarang nih. Gua enggak mau ada baik-baik, gua enggak mau ada kesepakatan bahwasanya gua berhenti untuk ngamuk-ngamuk itu. Gua enggak mau. Terserah. Ya. Kenapa enggak mau? Gua enggak sudi. Najis gua. Sebelum gua dapetin tanah itu, gua enggak bakal berhenti untuk ngamuk. Cing. Astagfirullah. Kalau pengen tanah, bangsat. Abang itu bekerja, ngumpulin uangnya, membeli. Jangan malah ini uang dikasih-kasih ke orang. Gua udah melotot nih. Punya 25 kasih ke orang. Punya 25 kasih ke orang. Timbal baliknya apa? Enggak ada. Gua udah melotot nih. Ah, enggak takut. Malah kayak anak kecil itu. Harusnya takut dong. Enggak. Gila lu. Datang ke sini lu cuma jadi orang gila. Udah lah bang. Nah, gak mau. Untuk tobat gua gak mau. Baik-baik saja. Nah, kembali ke jalan yang benar. Kasihan nah, itu. Kasihan orang-orang kasihan. Yang punya tanah. Dia itu ada yang hasil kerja keras banget sampai mati-matian untuk dapetin tanah itu. Sekarang abang mau comot. Enggak comot, enggak gua comot. Gua pinta. Iya. Mereka hasil beli. Abang minta, terus enggak malu. Mau hasil beli ke? Abang gak malu? Malu sama siapa gua? Hah? Astok. Malu sama siapa? Malu sama keluarga abang, malu sama babe abang. Astagfirullah. Terusnya malu bang. Gua gak bakal pernah malu sama siapapun. Gua udah gak punya malu nih. Setelah gua dapetin tanah 1 hektar itu, gua mau nanam kentang. Kentang? Nanam cabe. Katanya mau uangnya, enggak mau tanahnya. Ya, uangnya gua pinta dari warga-warga. Nah, gua mau bikin proyek ambisius di situ. Bang, gua bikin, atau enggak bang nih? Klub-klub malam. Atau enggak bang nih kreatif tuh di depan banyak bonsai. Bagus-bagus. Itu... mending bisnis pohon bonsai aja. Malah nyuruh gua ngurusin bonsai, enggak ada duitnya. Ada bang, lihat orang-orang tuh jualan bonsai tuh segede gini, ada yang 50.000. Lumayan. 50.000 itu buat apa? Kalau buat saya buat beli mabukan juga enggak bakalan nyampe. Hah? Jangan bermabuk-mabukan, bang. Ya terserah gua. Gua jangan nasihatin lu. Gue bukan anak kecil, paman. Gue udah puluhan. Gue udah jabrig. Udah kayak bulu babi. Gitu aja lah. Udah gak mau tahu nih ya. Puyang gue hadapin orang seperti lu. Aduh. Minggat lu dari sini. Enggak, bang. Pergi. Kalau abang mau baik-baik, ayo. Gak ada baik-baik, gak ada. Minta maaf sama warga sini. Nah, Pak RT juga. Orang sekelas gue minta maaf sama orang-orang kayak gitu. Gak level, bos. Hah? Gak level. Ya? Jangan sampai gue ngamuk yang ke-10 kalinya. Astaga. Sekarang gue mau ngamuk lagi nih gara-gara lu datang ke sini. Ya? Mau ngamuk kayak gimana? Lu udah geletak dari tadi sama gua. Siapa? Gak ada takut-takutnya.
kumakan juga. Saya takut hanya sama Allah, enggak takut sama orang kayak Anda itu. Walaupun kamu pemabuk, tukang gelut, tukang naon, tidak takut saya mah. Kepet sih kuai. Saya hanya takut sama Allah, Bang. Kenapa? Pantesan sih. Ya, tadi lu ngelawan saya ternyata lu hebat. Saya pakai ketawa. Ternyata lu hebat juga. Enggak, saya emang enggak hebat. Kan yang hebat Abang, yang jago itu Abang kan. Sini punya ilmu. Mau adu ilmu sama saya. Mau adu kekuatan sama saya. Hah? Ya, keluarkan ilmu Anda. Keluarkan. Tapi ilmu. Abang harus janji kalau Abang kalah, Abang harus bertobat. Hei, Sonia. Siapa Sonia? Salah orang. Belum apa-apa juga udah gelo ini mah. Ujung-ujung. Kamu keinget istri kamu? Hah? Dengarkan Sony. Emangnya saya kepala saya ini hulu casan apa dicekik pakai itu lu dianggap kepala casan aja dasar kau binatang tidak Roma. Malah jadi ke situ buat cukil. Kamu itu orangnya suka ngabongohan. Kau sudah mempermalukan saya. Ayo, keluarkan semuanya. So, ayo keluarkan semua. Ayo. Tidak akan pernah tumbuh. Bismillah. Allahu Akbar. Hey, sekarang kamu itu harus bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Ampun. Janganlah seperti itu. Mohon maaf sekali wanita ya, Mang. Mau ditanak nih Omang kayak Mas RS. Ampun. Saya enggak akan ngamuk-ngamuk lagi saya. Sekarang kamu harus minta maaf sama kepala warga, Pak RT. Iya, tapi gimana? Saya harus diantar dong. Ya udah, nanti saya antar. Sudah, kameramen ayo antar langsung lah biar cepat.